kembali munduran dong sampai ke Bang Awas. Tujuan kegiatan ini dalam rangka apa ya, Bang? Ya, sebetulnya program PGRI ibarat kita hanya support saja apresiasi terhadap para guru yang begitu kompak. Luar biasa, sekarang kita juga memperlihatkan bahwasannya di umur kita itu banyak sekali kegiatan-kegiatan yang memang kalau dari kegiatan ini kan bicaranya tentang dinas pendidikan nih kan, tapi di sini ada ketua DPRD. Apakah ada keterkaitan politik tentang pilkada yang 2018 mendatang atau bagaimana kan? Sebetulnya kan ketika acara ini digelar di Cilengsi, otomatis kan musbika kan mereka undang. Hal ini terlepas nanti penilaian layak masyarakat termasuk para dan lembaga PGRI-nya, yang jelas ini adalah kegiatan masyarakat adanya di Cilengsi di wilayah Kabupaten Bogor, mereka mengundang musbika dan musbida, dan alhamdulillah dengan segala ketua DPRD bisa hadir di sini sebagai bentuk apresiasi lah untuk perubahan dari para guru. Untuk Presidium Bogor Timur sendiri, apakah ada momen khusus dijadikan ajang atau bagaimana kan tentang kegiatan ini kan? Tidak. Presidium. Kalau bicara presidium itu secara kelembagaan netral. Kita tidak pernah menyatakan sikap kelembagaan mengenai kepada salah satu calon bupati atau wakil bupati. Tetapi kita secara kelembagaan itu butuh nanti siapapun yang jadi, siapapun yang terpilih, karena cita-cita Bogor Timur ini adalah cita-cita yang murni aspirasi masyarakat dan harus didukung oleh semua elemen termasuk bupatinya terpilih nanti. Jadi siapapun nama salah. Oke kan, mungkin itu aja yang saya mau kasih. Terima kasih kan. Jalan-jalan bisa dipertahankan dan saya sampaikan selamat juga kepada seluruh PGRI dan kepada ketua panitia, terutama ketua PGRI Kecamatan Cilengsi. Top lah, luar biasa. Ya, pertama memang dari tahun 2016 akhir ke 2017 saya selalu memberikan saran-saran kepada pemerintah daerah terkait bagaimana perhatian terhadap guru-guru honor. Sehingga saya tindak lanjuti koordinasi dengan Komisi 4 karena mitra kerjanya, dan saya keluarkan rekomendasi kepada Bupati untuk memperhatikan guru-guru honor. Dan alhamdulillah pengakuan dari pemerintah daerah itu sudah ada melalui SK. Dan di tahun ini kami mencoba mengusulkan untuk penambahan operasional anggaran di Dinas Pendidikan khususnya untuk guru-guru honor yang sekarang sedang dalam pembahasan. Mohon doanya aja agar bisa kita kerjasama dengan semua pihak, antara anggota DPRD yang di Badan Anggaran termasuk juga dengan Bupati, agar perhatian khusus kepada guru-guru, terutama guru-guru honor, bisa di tahun ini ada penambahan untuk operasional atau gajinya mereka. Yang tidak kalah penting, pemerintah daerah harus serius memperjuangkan terkait rencana dibukanya moratorium. Sehingga Kabupaten Bogor ini sangat membutuhkan PNS yang berprofesi di guru. Ini cukup luar biasa. Satu tahun kita yang pensiun itu 600-700, tapi gantinya nggak ada. Saatnya sekarang lah pemerintah daerah bersama-sama untuk memperjuangkan nasib guru-guru honor yang K2 untuk bisa jadi PNS. Terima kasih. Pak, terkait pilkada 2018, apakah Bapak akan menggandeng F2 dari Bogor Timur untuk Bapak sebagai calon bupati? Semuanya masih memungkinkan. Yang terpenting kan di tahun politik ini kita punya komitmen untuk tetap kondusif, saling menghormati di antara sama-sama para kandidat. Yang kedua, terkait dengan persoalan pasangan, kita lihat kemungkinan-kemungkinannya. Bisa saja juga terjadi siapapun, karena saya sudah menyampaikan yang pada hari ini yang sudah punya rekomendasi kepada saya, untuk wakil masih memungkinkan untuk siapapun, termasuk misalnya dari internal partai maupun juga
dari eksternal, termasuk juga putra-putri terbaik dan di wilayah Bogor Timur. Kalau dari hasil surveinya cukup bagus dan juga punya komitmen untuk membangun Kabupaten Bogor termasuk Bogor Timur, kenapa enggak menjadi pertimbangan nanti oleh tim di internal kami. Baik. Misalkan apa yang Abang perjuangkan untuk pas lagu honor ini tapi tidak direalisasikan oleh bupati, kedepannya Abang menjadi bupati, apakah tetap akan melanjutkan program ini? Kalau saya sudah jelas rekomendasi yang meminta kepada bupati untuk pengakuan terhadap guru-guru honor dikeluarkan SK itu kan tanda tangan saya. Termasuk anggaran ini dalam buku APBD itu hanya saya dan bupati yang tanda tangan. Jadi kami sudah berbuat. Adapun kekurangan-kekurangan kedepannya ya tentu yang harus diperjuangkan kepada pemerintah pusat. Saya yakin bisa lah. Kalau mau mencerdaskan anak bangsa, punya komitmen APBD Kabupaten Bogor 7-8 triliun. Buat apa sih? Boleh diambil hanya sekian persen untuk guru honor, apa susahnya kalau punya komitmen? Kita perjuangkanlah bersama-sama ya. Oke, makasih.